Hey yo, what's up, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan vlog weekly, yaitu ada sebagian dari vlog ini tentang promo food and beverage di tempat kerja saya, yaitu di Hotel at Home Premier Tanah Hitam, Adipura. So, saya akan prepare untuk jogging bersama teman-teman di Kota Jayapura. Dan gak sengaja ini nemu kucing, dia lagi duduk-duduk manis. Nah, ini sudah mulai jogging. Oh iya, pas kemarin ini saya pergi ke Jembatan Merah, mumpung ada kesempatan pergi ke sana, saya jogging bersama teman. Nah, ini view di sana dari bawah Jembatan Merah. Nice view. So, setelah pas pulang dari jogging, saya minum kopi susu. Ini sudah andalan pada saat pagi hari. Dan kebetulan waktu itu saya pas malamnya beli roti bakar, prepare buat breakfast, prepare buat cemilan lah. Nah, kalau pagi-pagi itu saya jarang makan nasi. Kalau yang gak gorengan, terus kalau Maggi, kalau enggak ya roti-roti gitu. Sekiranya bisa menjengkel perut lah. Nah, ini sudah mulai habis. Banyak kejunya. Sayang yang mau dibuang. Demen kali kalau sama keju itu. Oke, dan ini saya akan mau prepare untuk pergi ke hotel. Ini untuk ada acara promo food and beverage. Nah, ini teman saya lagi promokan dan mengasih unjuk bagaimana caranya membuat minuman latte Christmas sama es krim Christmas. Ya. Yeah. So bagi kalian yang ada di Jayapura atau sekitarnya lah, kalian bisa mampir, barangkali mau ngerasain, mau coba tes promo sekarang, promo bulan sekarang. Silahkan. Kalian gak harus nginap. Kalian cuma harus pergi ke sana saja dan mampir seperti kayak kafe-kafe biasa, udah kayak gitu aja. Nah, ini kita semua tim food and beverage sama tim kitchen chef-nya lagi membahas tentang promo bulan Desember ini, yaitu ayam panggang saus naga. Dari namanya saja kayak udah beda gitu, buat penasaran tuh. Pastikan kalian nyicipin masakan dari Hotel at Home Premier. Oke, setelah kita briefing semua, kita memutuskan untuk nafi sebentar di daerah sekitar Kota Jayapura, yaitu di Pantai Mandi, tepatnya di Nafi Market. Ini saya pesan teh tarik, ice teh tarik. So, di samping itu kita bahas-bahas tentang pengalaman-pengalaman kita tentang hotelier lah.
Saya di sini bersama Pak Oman. Beliau adalah supervisor saya pas nanti kerja di Hotel AB Tanah Hit. Di Hotel AB Grand Hola Plaza. Hola Plaza ya. So, selepas pulang ini saya memutuskan untuk belanja. Saya ngantar teman belanja, biasalah keperluan anak kos. Udah barang-barang udah mau habis semua. Pas udah di rumah udah ada niat mau beli barang-barangnya, cuma pas nyampe di tempat belanja, tempat minimarket, supermarket, hypermarket, itu sudah kayak lupa semua gitu. Itulah korban kalau kita tidak checklist atau tidak dicatat gitu. Akhirnya kita kayak buang-buang waktu. So, bagi kalian yang mau belanja, kalian harus ya ingat kalau belanja bulanan lah, atau enggak dicatat di HP, itu kan bisa enak tuh, kita tidak ketinggalan barang-barang kita yang kita perlukan. Udah pulang, tapi sudah belanja, langsung menuju ke Gramedia Jayapura. Hanya sedikit mau cari-cari novel atau bahas-bahasan tentang motivation. Kebetulan saya waktu itu ngincar buku yang dari Jeremy Polin, Mantap Jiwa. Tapi pas ngeliat di sana tercantum kayak semuanya itu matematika. Ih, parah. Memang mantap bener itu Bang Jerome itu. Nah, ini buku dia. So, selepas pulang ini saya ngeliat akuarium kecil, akuarium mini yang ada ikan cupangnya. Nah, setelah pulang saya makan mutiara, cendol mutiara lah, katakan seperti itu, yang biasanya ada pada di bulan puasa. Cemilan malam. Kebetulan ini gak beli, cuma homemade buatan orang tua, buatan ibu. Nah, di sini saya nambah kalau makan itu memang banyak, emang sering ngemil-ngemil. Kalau nasi itu pas siang atau enggak malam, tapi jarang kalau malam, cuma ngemil. Okay, see you in the next video.